Selamat datang di channel update terkini. Suasana panggung American Got Talent dipenuhi keheningan yang mengiris hati. Di hadapan ribuan penonton yang menahan napas, Putri Aryani, seorang penyanyi berbakat asal Indonesia, berdiri dengan penuh tegar. Namun dalam matanya terlihat kepedihan yang tak tersembunyi. Malam itu Putri Aryani telah mencapai babak final AGT dan semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa di hadapan dunia. Tetapi ada satu pesan penting yang ingin disampaikan oleh salah satu juri terkenal di AGT, Simon Cowell. Putri Aryani seorang penyanyi berbakat asal Indonesia. Baru-baru ini mengambil bagian dalam kompetisi pencarian bakat terkenal American Got Talent atau AGT. Dalam penampilannya yang mengesankan di panggung AGT, Putri Aryani berhasil memukau penonton dan juga keempat juri. Suaranya yang indah dan kemampuannya dalam bernyanyi membuat para penonton terkesima. Dan reaksi yang sama juga ditunjukkan oleh para juri. Tidak hanya mendapatkan standing ovation dari penonton, Putri Aryani juga berhasil meraih golden buzzer dari salah satu juri AGT, yaitu Simon Cowell. Penghargaan ini menunjukkan apresiasi yang luar biasa atas bakat dan penampilannya yang mengagumkan. Prestasi yang diraih oleh Putri Aryani di AGT mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia. Banyak orang Indonesia yang bangga akan keberhasilannya dan menghargai talenta yang dimiliki. Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga memberikan apresiasi dan mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi Putri Aryani di panggung AGT. Keberhasilan Putri Aryani ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di kancah internasional dalam hal bakat dan seni. Penampilannya yang luar biasa di AGT menjadi inspirasi bagi banyak orang dan membawa kegembiraan serta kebanggaan bagi bangsa Indonesia.